يثبت أقدامكم Maka sekali lagi, kalau kita ingin aman dalam mengamalkan agama ini, maka hendaknya kita teliti dalilnya. Ini yang paling utama. Teliti dulu dalilnya. Ada nggak dalilnya? Kalau ada, kalau berupa hadis, sekali lagi, kita harus cek hadisnya, bagaimana kedudukannya, derajatnya, bagaimana perkataan para ulama terkait dengan hadis ini. Bukan sekedar hadis, karena begitu banyak hadis-hadis yang sudah diletakkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak tersebar hadis-hadis palsu. Apalagi yang lemah. Setelah kita krosek hadisnya, kalau hadisnya suhi, taib. Kita harus kembali kepada pemahaman para ulama, bukan dipahami sendiri. Bagaimana penafsiran para ulama tentang hadis tersebut? Kalau sudah jelas, baru kita amalkan. Baru kita sampaikan. Baru kita dakwahkan. Kalau sekedar kita menyampaikan hadis, Sementara hadisnya sumbernya nggak jelas. Apalagi hadisnya palsu. Maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam kategori hadis Nabi SAW, man ya dan maka Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, Allah kata Nabi SAW katakan, maka silahkan pilih tempatnya di neraka. Pilih tempatnya di neraka, bukan sekedar dia yang membuat hadis. Karena ada sebagian orang, saya enggak buat hadis, ini saya dengar dari orang lain. Taib, Anda ikut menyebarkan termasuk apa? Salah satu dari dua pendusta. Bukan sekedar yang mencetus hadisnya. Karena ada orang yang salah fahami, yang berdusta, berdusta atas nama, atas nama Nabi hanyalah orang-orang yang membuat hadis. Nah, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW, ikut menyebarkan hadis yang tidak jelas sumbernya. Maka hati-hati. Ketika kita sampaikan di atas mimbar, ada ratusan orang, bahkan ribuan orang yang mendengar hadis yang kita sampaikan. Kemudian diamalkan oleh orang-orang yang mendengarkan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang akan disiapkan tempat di neraka waliyadzubillah. Nah, bukan serampangan kita menyampaikan hujah. Karena ini kembali kepada begitu besar dan begitu bahayanya kita berbicara tanpa, tanpa ilmu. Inilah warhimakumullah. Kemudian apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Agar kita dijauhkan dari berbicara tanpa ilmu ini. Yang pertama, dalami ilmu. Tafakuh Bukan baru belajar Baru duduk di majelis ilmu kemudian langsung tampil. Belajar tafakku. Nabi SAW mengatakan tolabul ilmi ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu itu, itu wajib bagi setiap muslim. Muslimah cakupannya. Artinya kita dituntut untuk belajar. Setiap muslim. Bukan hanya orang-orang tertentu. Bukan anak-anak pondok saja. Setiap kita wajib belajar. Yang tua muda, besar kecil, laki perempuan wajib belajar. Ini solusi agar kita tidak berbicara tanpa ilmu. Kalau kita tidak mau belajar, maka ini merupakan petaka musibah yang nantinya, ketika kita berbicara, kita akan menyampaikan tanpa ilmu. Kemudian, kedua, jauhi yang namanya ketenaran, cinta ketenaran, popularitas kemasyhuran. Kenapa? Karena kalau orang sudah cinta ketenaran, ketika ditanya yang namanya orang ingin masyhur, ingin terkenal, maka apapun akan dia lakukan. Banyak orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu ini karena ketenaran mereka. Malu kalau mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya muncul dai-dai kerbitan sekarang ini. Para ustadz yang tidak malu ditulis ulama. Padahal tidak memiliki dasar dalam ilmu. Hanya sekedar bisa berretorika, bisa mukodima, kemudian berbicara, bawakan satu hadis, disyarah menurut pemahaman mereka. Ketika ditanya, dijawab dengan gampangnya. Yang Syekhul Islam kalau ditanya masalah itu, dia akan berpikir bahkan bisa berkeringatan. Imam Malik Ketika ditanya, dia keringatan Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Ditanya tentang apa? Bagaimana istiwa? Ya. Bagaimana istiwa? Dengan serampangan sekarang ini dijawab, oh istiwa itu seperti ini ini ini, bahkan dibikin gambar ya, karena kebanyakan nonton film India, dewanya bersemayam di atas awan misalnya diserupakan Allah dengan makhluk yang hina. Ya dan billah. Ya. Kenapa? Ketenaran cinta popularitas. Akhirnya apa? Mudah berfatwa tanpa ilmu. Yeah. Mudah berfatwa tanpa ilmu. Kemudian solusi yang ketiga. Agar kita tidak serampangan dalam berfatwa. Hendaknya kita harus gentleman untuk mengatakan Allahu A'lam. Yeah. Tidak usah kita malu mengatakan Allahu A'lam. Kalau kita tidak tahu, kita ucapkan Allahu A'lam. Imam Malik pernah ditanya sekitar 30 sekian pertanyaan yang dijawab hanya 5 atau 6 pertanyaan kemudian orang itu mengatakan saya datang dari jauh dari Baghdad untuk bertanya membawakan pertanyaan ditanya kepada Imam Malik Imam Daril Hijrah kemudian hanya dijawab beberapa pertanyaan apa kata Imam Malik engkau cari bukit yang paling tinggi kemudian engkau teriak bahwa Imam Malik tidak bisa Imam Malik bodoh itu lebih aku sukai daripada aku menjawab yang aku tidak miliki ilmu Yang nanti tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sekelas imam malik, imam dari hijrah Bagaimana dengan kita Penuntut ilmu yang masih kecil Kemudian kita serampangan Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada